Akhirnya nyampe juga nih di kampungnya Emon. Tinggal nyari alamatnya deh. Dek, tahu alamat ini enggak? Ya tahu lah, mengung itu kakak saya. Oh, lu adeknya. Pas banget nih. BTW, nama lu siapa ya? Kenalin, nama gue Jupri. Panggilan sehari-hari, ya Jupri. Oh, Jupri. Halo Mon, udah lama gak jumpa nih. Bentar, lu siapa dah? Tiba-tiba nyampe sini nyapa gua. Kenal aja kagak? Loh, kamu gak inget aku? Ini aku loh Mon, Sanud. Ah, sabut? Sanud. Ah, marmut? Ya elah, nama orang udah baik-baik pakai diubah segala lagi lu. Oh, Sanud. Oh ya, gua inget. Istilah katanya nih ya, ente harus bayar utang ente tahun lalu nih. Eh buset, semenjak kapan gua punya utang ke lu? Gua gak ada inget-ingetnya kok. Ente kadang-kadang ente pagi lupa gak punya utang lagi. Enggak. Nih. Nah gitu dong, gini kan enak. Hutang dibayar, hati pun senang. Kapan-kapan kalau lu butuh duit, tinggal datang aja ya ke Isun. Enggak. Zaman sekarang nih ya, apa-apa naik. Bensin naik, sembako naik, BBM juga naik. Istilah kata mah nih ya, kepala Isun pusing. Ada ya, mau gimana lagi. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menjalani hari. Pamit mau pulang, Satra ganggu kau lagi, Satra marah kau lagi, Satra mau kau sedih. Pamit mau pulang.